Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IT Englishius dan Asia Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, jumpa lagi dengan kami di Katanya TV. Kali ini Katanya TV akan membagikan kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syek yang pastinya bikin kalian baper ya. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video kami selanjutnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, kami ucapkan ribuan terima kasih. Nah, langsung saja ke beritanya yang dikutip dari akun Instagramnya Ayunda underscore Aisyah. Ya, mengatakan fokus dengan kata-kata ibu at mom underscore Aiting 92. Komunikasi dengan CLBK-nya tetap baik. Alhamdulillah, itu yang paling penting, Bu. Silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Siapa tahu karena seringnya komunikasi, cinta lama bersemi kembali. Kalau kata orang Jawa, tresno jalaran soko kulino. Pokoknya doa yang terbaik untuk Asia. Nah sahabat, dari postingan tersebut bukan hanya Umi ya yang mengatakan tentang selentingan untuk CLBK nya yang dari seberang, karena dari obrolan di rumpi yang lalu Ayah Rojak juga mengatakan pasangan Ayu yang akan menjadi pendampingnya kelak itu keturunan dari India ya. Jadi Umi dan Ayah Rojak itu setuju kalau calon untuk ayahnya Bilqis kelak itu dari India. Dan lantas dari postingan Ayunda Asia banyak komentar yang berdatangan, salah satunya dari atira.war. Paham aja, kalau nggak ada hubungan kenapa komunikasi 24 jam? Dibalas oleh Ayunda Asia, betul Bun. Kemudian ada komentar dari Husnul 8395. Ah, si Mem jelas banget, asal jangan yang botak. Kalau Mas Bejo mah uhuy. Dibalas oleh Ayunda Asia, benar Bun. Pakai jelaskan jangan yang botak, kalau yang CLBK boleh. Pastinya itu Mas Bedo, Mas Bejo kesayangan mak-mak Aisyah Lovers. Kemudian dibalas oleh Husnul, biar kupingnya haters yang nggak suka Syahir bolong. Karena sukanya ngungkit Syah nyakitin Ayu. Noh mantan yang botak ya. Kemudian dibalas oleh Ayunda Asia, iya Bun, bener banget. Selama ini kalau disebut mantan, semua ngira Mas Bejo. Alhamdulillah ibu jelaskan di video ini kalau yang dimaksud yang botak. Kemudian ada lagi komentar dari Hironima Yohana. Umi ma tidak mau sih. Dih, lagi mau yang baik. Nah sahabat, dari komentar-komentar tersebut banyak yang beranggapan jika yang dibahas oleh Umi itu Syahir ya, cinta lama bersemi kembali. Dan menurut Ayah Rojak juga menginginkan calonnya untuk Ayu Ting Ting dan calon ayahnya Bilqis itu dari India. Kemungkinan besar itu adalah Syahir Syek. Nah sahabat, bagaimana menurut kalian? Like video ini jika kalian suka dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Katanya TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.